Menteri Komunikasi Fahmi Fazil bersetuju dengan saranan pemimpin UMNO Puan Sakashi supaya Jabatan Komunikasi Komuniti dirombak selepas mendakwa kewujudan komplot Langkah Dubai. Beliau bagaimanapun berkata masih terlalu awal untuk mengumumkan sebarang perubahan, namun mengesahkan fungsi tugas JECOM perlu penyesuaian. Sebelum isu ini berbangkit pun, memang saya ada hasrat untuk meneliti semula fungsi JECOM. Ya, dan oleh kerana tempoh masih terlalu awal untuk saya buat apa-apa pengumuman, tapi memang kita lihat perlu ada penyesuaian beberapa fungsi tugas yang selaras dengan hasrat kerajaan madani. JECOM yang sebelum ini berada di bawah Jabatan Perdana Menteri diletakkan bawah Kementerian Komunikasi mulai 13 Disember. Minggu lalu, Timbalan Ketua Pengarah JECOM Ismail Yusof mendakwa wujud Langkah Dubai ketika percutian pemimpin Perikatan Nasional di Emirah Arab Bersatu baru-baru ini. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puan Sakashi bagaimanapun menyifatkan dakwaan Ismail cetek dan menyebabkan kerajaan menjadi defensif. Susulan beberapa nama dalam kerajaan disebut-sebut terbabit dalam gerakan itu. Syazwana Amir, Berita FMT.